Halo guys, ketemu lagi dengan Moti di acara Motivi, channelnya Motivasi. Saat ini saya lagi ada di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Beberapa waktu yang lalu saya dirawat di sini dan saya terkesan karena ketika saya masuk, saya diajarin oleh seorang perawat cuci tangan 6 langkah. Dan dalam konteks saat ini ketika virus corona tersebar di mana-mana dan menjadi wabah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena kita harus hidup bersih dengan cuci tangan ini. Dan ternyata cuci tangan ini menjadi sarana utama dan penting untuk pencegahan virus corona ini. Guys, kalau Anda mendengar kata perawat, apa yang ada di benak Anda? Mungkin Anda yang penonton film horor langsung ingat Suster Kesot. Atau kalau Anda menonton film perjuangan, film masa lalu, selalu dalam perang ada tokoh medis dan dia menjadi perawat yang selalu digambarkan perawat yang cantik dan baik hati. Dan nanti pasti ini menjadi pemeran pembantu yang akhirnya menjadi menikah dengan jagoannya. Nah, perawat teman saya ini jenis yang film horor atau film perjuangan. Nah, saya perkenalkan bersama saya Suster Eva. Halo Mo. Gimana guys? Ini cocoknya film apa nih guys? Kayaknya yang cantik dan baik hati ya, okay. Mo ya. Baik, Suster Eva, gimana ya, kabarnya? Sehat-sehat? Kabarnya luar biasa, baik. Luar biasa, ya. Baik. Dan ini lagi tugas nih ya? Iya, lagi tugas. Saya ganggu sebentar ya. Gak apa-apa, sering-sering Mo. Baik, Suster Eva, kemarin itu saya dirawat di sini dan saya terkesan. Salah seorang perawat ngajari saya cuci tangan 6 langkah gitu. Dan ya, sekarang saya udah pulang, tapi saya udah lupa lagi. Ya. Nah, apakah suster bisa ngajari untuk kita bagaimana cuci tangan 6 langkah itu? Iya, sangat mudah ya Mo ya, cuci tangan 6 langkah itu pasti saya akan mengajarkan. Tapi untuk sahabat Romo yang ada di rumah, mari ikutin cara cuci tangan 6 langkah ini. Oke. Buat sahabat Romo yang ada di rumah, suster akan menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan yang benar dengan 8 langkah. Yuk kita ikutin caranya. Jadi pertama, kita nyalakan dulu airnya nih. Kita basahin tangan kita. Setelah kita basahin tangan kita matikan airnya, hemat air. Selanjutnya kita ambil sabun secukupnya aja. Lalu, mana dulu yang kita lakukan, suster? Kita lakukan gerakan dari dalam dulu ya, sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, telapak tangan di tangan sebelahnya atau di sisi lainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, kita bersihkan sela-sela jari kita dari luar secara bergantian. Tetap 8 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di tangan sisi sebelahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita bersihkan sela-sela jari dari arah dalam sebanyak 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis sela-sela jari dalam, kita lakukan gerakan mengunci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, kita bersihkan jempol-jempol tangan jari-jari kita ini dengan cara seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya di jempol sebelah tangan kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita sapukan jari-jari kita ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sisi sebelah satunya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita bilas tangan kita, caranya seperti ini ya. Udah bersih tangannya, lalu kita matikan airnya dengan cara seperti ini. Nah, sebelum mengambil tisu, kita ginikan dulu tidak apa-apa. Supaya tisunya nggak terlalu basah ya, sahabat Romo yang di rumah. Kita ambil satu tisu aja, udah cukup. Nah, kita lakukan seperti ini. Selanjutnya, ketika tangan udah kering, kita ada semboyan nih. Tangan bersih, bebas kuman, gitu ya. Nah, suster, ternyata virus corona itu
bisa diatasi dengan rajin cuci tangan. Ya. Ini pola hidup sehat. Gimana bisa dijelaskan itu? Ya. Jadi cuci tangan itu dapat mengatasi virus corona ya Mo ya. Jadi cuci tangan tuh sangat mudah, sehingga sahabat-sahabat Romo yang ada di rumah, mari kita melakukan cuci tangan. Karena apa? Dengan cuci tangan kita bisa membunuh kuman, membersihkan tangan kita dari penyebaran virus. Oke, lalu ini nih, sekarang ini dalam konteks virus corona juga orang lagi bingung soal masker. Iya, masker ya Mo ya. Lalu ada orang yang memainkan harga sampai maskernya menjadi mahal sekali dan semua hilang di pasaran. Seharga motor ya Mo ya. Nah, sebetulnya siapa yang harus pakai masker? Iya, jadi yang harus pakai masker itu ada tiga. Yang pertama adalah kami, para tim medis yang sedang merawat pasien dengan gangguan pernafasan. Lalu yang kedua adalah kita yang sedang menderita gangguan pernafasan. Yang ketiga adalah kita yang sedang merawat suami, istri, saudara kita yang sedang mengalami gangguan pernafasan. Sehingga lebih baiknya untuk kita masyarakat sehat dan sahabat-sahabat Romo yang di rumah yang sedang sehat, untuk lebih baik tidak menggunakan masker. Mari kita berikan masker tersebut kepada orang yang sangat membutuhkan ya Mo ya. Karena dengan memberikan masker tersebut, sama saja kita mencegah terjadinya penularan virus melalui udara. Oke, ya. Sekarang ini orang juga nggak boleh menyentuh wajah, hidung, mata, mulut, itu kenapa? Gimana penjelasannya? Nggak boleh ya Mo ya. Jadi yang boleh menyentuh mantan kali ya Mo ya. Ya benar mau pertanyaannya, banyak banget yang bilang kenapa sih kita nggak boleh nyentuh semuanya itu ya Mo ya. Iya, karena ketika tangan kita masih kotor, lalu kita memegang contoh aja eskalator ya. Kita di mall memegang eskalator, lalu tangan kita yang kotor itu menyentuh muka kita, hidung kita, sama aja kita menghantarkan virus itu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita ingin menyentuh wajah, hidung, ataupun mata, lebih baik ketika posisi tangan sudah bersih gitu Mo. Oke, sangat jelas saya kira. Iya. Lalu juga ini satu lagi, apa orang kalau bersin itu sekarang harus ditutup dengan siku. Siku ya Mo ya. Jadi itu adalah etika batuk umum ya Mo ya. Jadi masyarakat sudah harus paham dan terutama sahabat-sahabat Romo yang ada di rumah ya Mo ya. Jadi ketika batuk ataupun bersin, mari kita beli tisu, kan nggak mahal ya Mo ya, nggak mahal senada masker gitu ya. Kita tutup ketika kita batuk, bersin. Lalu kenapa kita menggunakan siku? Karena siku adalah bagian dalam siku ini jarang sekali tersentuh dengan orang lain. Beda dengan tangan kita, ketika kita salaman dengan orang lain, kita menggunakan tangan kita. Nah tangan kita ini kalau udah kotor sama aja kita menularkan atau kita menjadi agen penyebar dari virus tersebut ya Mo ya. Baik, wah ini penjelasan yang sangat lengkap dan kita bersyukur karena ketemu Suster Eva ini. Ini seperti bintang film perang gitu, perawat di dalam perang itu. Dan terima kasih banyak waktunya Suster sudah ngajari kami cuci tangan dan juga kenapa harus pakai masker, kenapa nggak boleh menyentuh ini dan itu, dan juga harus bersin harus bagaimana. Saya kira ini menjadi pelajaran penting buat kita masyarakat. Tidak hanya mencuci tangan ya Mo ya, harus ada pola hidup yang sehat, pola hidup sehat, makan makanan yang sehat gitu ya Mo. Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga pada Rumah Sakit Panti Rapih yang menyediakan tempat ini dan juga menyediakan suster yang baik hati ini untuk kita semua menjelaskan bagaimana supaya kita dengan pola hidup bersih dan sehat itu kita bisa melawan virus corona. Terima kasih guys dan sampai jumpa di lain kesempatan.